Saudara, harga jual kedelai impor kembali melonjak. Harga kedelai yang sebelumnya Rp9.000 per kilogram, kini melonjak menjadi Rp11.000 per kilogramnya. Kenaikan harga kedelai impor ini terjadi sejak beberapa bulan terakhir. Kenaikan harga kedelai ini juga cukup signifikan, seperti yang terlihat di salah satu distributor di Kota Malang. Kedelai yang awalnya berkisar Rp9.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp11.000 per kilogram. Distributor sendiri tidak mengetahui pasti penyebab naiknya kedelai, karena biasanya harga kedelai memang mengikuti pasar dunia. Ita, salah satu distributor kedelai, menjelaskan kenaikan kedelai terjadi hampir setiap hari, mulai dari Rp100 hingga Rp200 per kilogramnya. Kenaikan harga ini juga sangat berpengaruh pada penjualan kedelai, karena pembeli kedelai yang kebanyakan adalah perajin tempe memilih untuk mengurangi jumlah pembelian. Jika biasanya dalam sehari, distributor ini bisa menghabiskan 5 ton kedelai, kini hanya bisa menjual 4 ton kedelai. Kedelai sampai hari ini 11.000. Itu sebelumnya itu sekitar 9.000-an. Itu 3 bulan sampai sekarang ini harganya segitu, 11.000. Iya. Naiknya langsung drastis atau perlahan-lahan itu? Langsung drastis. Sampai 100 sehari itu, kadang 200. Distributor berharap harga kedelai bisa kembali turun dan normal, mengingat kenaikan harga kedelai kali ini cukup tinggi. Tim Liputan Kompas TV Malang, Jawa Timur.